Ini soal cuitan Edi Suparno, anggota DPR terkait AA ya. AA ini pasti reverse-nya ke Ade Armando. Nah, seperti apa nih tanggapan MKD? Soalnya Bang Habib juga sempat bilang bahwa ada hak imunitas di situ begitu. Mungkin bisa dijelaskan dulu di situ, Bang. Hak imunitas itu bukan hanya diatur di undang-undang, tapi di undang-undang dasar, ya. Di pasal 20A Undang-Undang Dasar 45 jelas anggota DPR memiliki hak imunitas. Lalu didetailkan dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau yang disingkat Undang-Undang MD3 di pasal 224, anggota DPR memiliki imunitas dalam melakukan aktivitasnya ya, termasuk dalam menyampaikan pendapat, mengajukan pernyataan, pertanyaan, pendapat di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Jadi sangat jelas ya, sangat detail, baik di dalam persidangan, di luar, baik pernyataan, pertanyaan ataupun pendapat. Nah, itu tercover dengan yang namanya imunitas. Jadi kita juga bingung ya, kalau ada anggota DPR bicara lalu dilaporkan ya. Jadi kita memang harus mengedukasi masyarakat kita soal hak imunitas ini. Nah, Bang Habib ini kan juga dia berbicara atau Bang Edi ini berbicara di ranah Twitter atau di media sosial begitu. Nah, apakah ini juga statusnya sebagai anggota DPR itu melekat Ya, di situ? tentu dong ya. Kita kalau apa namanya anggota DPR itu kan melekat 24 jam. Ya, apapun yang kita sampaikan terkait tugas ya, kan itu kan dia berpendapat terkait tugas beliau sebagai anggota DPR terhadap perkara-perkara yang berkembang di masyarakat. Tentu itu di cover. Ya, kita juga dalam menyampaikan pendapat nggak hanya di ruang sidang namanya anggota DPR. Bisa doorstop ya. Bisa wawancara seperti ini, bisa live, bisa lihat media sosial zaman sekarang. Ya, makanya sekarang semua anggota DPR kan punya media sosial. Jadi nggak bisa dipilah-pilah. Oh, itu sebagai anggota DPR. Itu enggak, oh ya, enak banget kalau begitu. Saya bisa terima duit. Oh, bukan sebagai anggota DPR, itu sebagai pengacara atau sebagai ini contoh mungkin nggak pas ya. Tapi namanya anggota DPR itu melekat. Kalau soal kebebasan menyampaikan pendapat, ada dua hal. The freedom of the freedom to speech ya, freedom of speech, dan freedom of activity, itu dua hal melekat dan itu mahkotanya DPR. Medcom.id, a part of Media Group Network. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Perlu luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.